Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Arab, tenaga pengajar SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Ekelopan dan juga Kaur Ismuba, yaitu membidangin Al-Islam dan Muhammadiyahan. Sebagaimana tagline sekolah kita, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkarakter dan cerdas, maka Ismuba ataupun Al-Islam dan Muhammadiyahan mempunyai peran penting dalam menanamkan karakter yang baik terhadap anak-anak kita. Seperti halnya yang telah kita lakukan untuk kelas 7, maka yang sangat kita perhatikan di awal adalah bagaimana cara anak-anak bertoharoh, bersuci, cara berwudu, dan selanjutnya sholatnya. Mulai dari bacaan, gerak-gerik sholatnya harus kita perhatikan. Bahkan untuk sholat ini, kita perhatikan sampai dia kelas 9. Tetap kita jaga, mudah-mudahan anak kita senantiasa ibadah-ibadahnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran agama kita. Kemudian untuk kelas 8, maka di kelas 8 ada khusus yang kita titik beratkan adalah bagaimana anak-anak peserta didik kelas 8 memahami cara untuk fardu kifayah. Fardu kifayah kita ajarkan mulai dari memandikan, mengkafankan dan menyolatkan jenazah. Mudah-mudahan dengan demikian anak-anak kita itu mempunyai dibekali keahlian ataupun dibekali ilmu yang bermanfaat yang bisa berguna nanti di masyarakat. Adapun untuk kelas 9, kita ajarkan tentang manasik haji dan umroh. Itulah sekilas kegiatan anak-anak kita di bidang keislaman dan kemudian kita tanamkan ajaran-ajaran agama kita ataupun ajaran Islam yang itu selalu dipakai ataupun senantiasa kita gunakan dalam kehidupan kita, yaitu mulai dari tata cara sholat, kemudian pengerjaan jenazah, dan juga haji dan umroh. Demikian tadi sekilas tentang sekolah kita, yang mana itu merupakan salah satu bagaimana kita menumbuhkan karakter anak-anak kita, khususnya di bidang agama, bagaimana dia bisa memanai apa yang dia lakukan ketika beribadah. Selanjutnya, kami harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik anak-anaknya di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Dan Alhamdulillah, saat sekarang ini kita masih membuka pendaftaran yang berada di gelombang kedua. Jadi jangan sampai ketinggalan, tunggu apa lagi, lebih cepat, lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.